Sebuah mobil bernomor polisi BK1503WX menerobos palang pembatas kereta api di Jalan Semraja Medan, Jumat sore, tanggal 26 Juli tahun 2019, pukul 18.00 WIB. Namun naas saat hendak mau memutar balik kendaraan kereta api bandara nabrak mobil. Menurut keterangan warga, ada 4 orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Murni Teguh. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. Oh, sempat. BNews TV.